gedung rumah dari Nasa dan Wulan. Kedua, gedung rumah ada berapa bentuk? Segitiga, terus persegi empat sama persegi panjang, berarti berapa? 1, 2, 3. Sama lingkaran, berarti 1, 2, 3, 4 ya, 4 jenis. Oke, ada berapa bentuk? Lupa menghitung. 4. Ada berapa bentuk? Berapa bentuk, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa bentuk, Mbak? 3. Apa aja? Terus? Terus? Oke, ditunjukkan grup ini ya, berapa? Ada berapa? Hitung. 1, 4. Apa aja? Persegi 3. Persegi panjang. Iya. Persegi 4. Iya, persegi 4. Sama lingkaran. Oke, itu bunga-bunganya hiasan ya. Tambahan. Oke, enggak apa-apa. Paham sampai di sini? Jangkar bisa buat lingkarannya. Sini aku buat lingkarannya. Sudah mulai? Sudah mulai. Sesuai ukurannya ya, paskan ukuran. Yang sini sudah membentuk rumah ya, dari bangun simetrinya. Ada apa aja? Segitiga sama kaki, terus apa ini? Segi empat. Terus sama persegi panjang. Apanya yang salah? Oke. Yang sini masih pakai konsepnya, bikin konsepnya tuh. Yang sini sampai tahap mana? Segitiga, segi empat, persegi panjang sudah membentuk belum? Belum. Oke, dilanjutkan sambil berinovasi, berpikir. Siapa tahu membentuk bangunan yang bagus. Masih dirancang. Tiga gedung. Dari segi empat dan segi tiga. Persegi empat dan segi tiga. Nah, ini bagus, sederhana tapi kece. Kan ada segitiga, persegi empat. Iya, cuma ada 1, 2, 3 macam tapi bisa jadi bangunan sudah. Oke, kece, cakep. Gedung rumah dari Nasa dan Wulan. Kedua, gedung rumah ada berapa bentuk? Segitiga, terus persegi empat sama persegi panjang, berarti berapa? 1, 2, 3. Sama lingkaran, berarti 1, 2, 3, 4 ya, 4 jenis. Oke, ada berapa bentuk? Lupa menghitung. 4. Ada berapa bentuk?
hafal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa bentuk enggak? 3. Apa aja? Terus? Terus? Oke, ditunjukkan grup ini ya, berapa? Ada berapa? Hitung. 1, 4. Apa aja? Persegi 3. Persegi panjang. Iya. Persegi 4. Persegi 4. Oke, itu bunga-bunganya hiasan ya. Tambahan. Oke, enggak apa-apa. Paham sampai di sini?